pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi di video saya kali ini. Seperti biasa teman-teman, saya mencukur rambut teman saya. Okay, teman-teman, kali ini saya akan bikin bald fade teman-teman ya. Saya bikin botak, bikin mencukur rambut botak yang dibikin botak. Okay, simak terus sampai habis bagaimana cara saya bikin bald fade ini. Okay, let's go. Oke teman-teman, tadi saya sudah melakukan bikin garis pandu di bawah pakai trimmer teman-teman ya. Tadi saya sudah lakukan, dan lanjut tadi saya lakukan bikin guideline pakai card nomor 2, levernya close. Dan sekarang ini saya langsung lanjutkan pakai clipper no card teman-teman ya, pakai levernya open, pakai lever open teman-teman ya. Saya sambungkan ke atas pakai lever open no card, dan langsung lanjut pakai clipper dengan card nomor setengah teman-teman ya. Tentunya mainkan lever close dan open. Tadi saya bikin garis pakai trimmer di bawah dan garis pandu pakai clipper card nomor 2 di atas. Nah, saya di tengah-tengahnya itu saya akan bikin gradasi, bikin fade di situ teman-teman ya. Dan saya rasa saya bikin ini itu belum maksimal teman-teman ya. Saya belum benar-benar bisa bikin fade ini. Dan tolong bagi tukang cukur atau tukang pangkas bisa memberi saya kritik dan sarannya, atau memberi arahan kepada saya pribadi biar saya menjadi lebih bisa buat fade ini teman-teman ya. Oke, ini langsung saya sambungkan pakai card nomor 1 teman-teman ya, lever close dan open. Oke, simak terus sampai habis teman-teman, jangan di skip cara saya potong rambut botak ini teman-teman ya. Untuk teman-teman yang masih ragu pengen cukur botak teman-teman ya, pantas atau enggaknya, itu tergantung kebiasaan kita teman-teman ya. Jika kita sudah terbiasa ya, kita merasa pede ya, kita merasa pantas memiliki model rambut botak ini teman-teman ya. Semua itu tergantung kebiasaan kita. Oke, ini langsung lanjut pakai card nomor 1,5 teman-teman ya, levernya close dan open, sambungkan ke atas. Langsung saya habiskan rambut bagian bawah pakai trimmer teman-teman ya. Nah, itu tercipta garis teman-teman ya, masih tercipta garis. Dan nanti saya sambungkan pakai clipper no card, levernya close teman-teman. Setelah ini, nah ini saya sambungkan yang garis trimmer tadi ya teman-teman ya, pakai no card, levernya close, sambungkan satu persatu sambungkan ke atas teman-teman ya, biar gradasinya halus. Mungkin ini belum terlalu halus teman-teman ya, ya menurut saya ya ini masih belum maksimal. Wajar, saya juga masih belajar teman-teman ya, mohon maklumi jika hasilnya masih belum maksimal. Oke teman-teman, simak terus sampai habis.
langsung saya sambung pakai shaver teman-teman ya, di rambut bagian bawah sendiri teman-teman. Saya habiskan pakai shaver. Untuk caranya ya bagaimana feeling kita aja teman-teman ya, agar rambut itu meningkat gradasi ya teman-teman ya, tercipta gradasi di bagian bawah itu teman-teman. Oke teman-teman, segini saja video kali ini teman-teman ya. Ini sudah hampir jadi. Saya hanya mengurangi rambut di bagian samping dan belakang saja teman-teman ya, atasnya tidak saya kurangin. Oke, segini saja video kali ini. Mohon maaf jika banyak kata yang kurang enak didengar, maafkan saja teman-teman ya. Dan terima kasih sudah menyimak video saya sampai di sini, dan bye.